Katanya ada terapi terapi di ruangan kan gitu ya, yang menyembuhkan penyakit macam-macam. Setelah itu kan bapak tidak percaya sebelumnya, tuan tidak percaya, dua kali tiga kali baru bapak percaya pak. Anak kan boleh ke anak di ruangan bawa motor. Setelah itu kan dua kali tiga kali ada reaksi tuh. Mencret, terus Sartina. Itu selama berapa hari Bapak terapi? 3 hari, 3 hari, iya. Reaksi mencret, gatal-gatal, udah badan tuh agar-agar semua itu kan. Iya. Baru saja, jangan takut itu kan, karena udah diberitahu, udah dikasih tahu sama. Sama yang udah cerita. Ya, gurunya udah dikasih tahu reaksi nanti ini. Tapi kita aja memaksa gitu kan. Setelah 10 kali terapi mulai bangkit kan, tidak ada perubahan ya pak, banyak perubahan, bisa bawa motor, bisa bawa istri ke sana, yang gitu kan. Tadinya mau motor juga nggak bisa baru-baru bawa motor. Nah terus setiap hari kan mencapai itu di Binuangan itu 7 bulan. Bapak selama di Binuangan berapa kali? 7 bulan. 7 bulan, rutin ya, itu? Rutin. Setiap hari? Iya. Sama istri kan? Capek di motor. Kira setiap minggu itu obat ke pagi. Jadi itu penyewat istri itu rezeki kan dulu. Setelah terapi, alhamdulillah sekarang kan. So, ini ada yang masih ada yang merasa berbeda ya? Mungkin sekarang masih ada kadang-kadang kalau berandar salah gitu kan? Iya. Tidak aja ngerasa lagi gitu, makanya tapi nggak kayak dulu ya pak, setelah terapi mah perbedaannya juga. Oh itu kerja-kerja itu terus-terus gitu kan. Kalau dulu kalau bekerja dari pulang dari kamar mandi aja udah nggak kuat. Bapak Ibu, nih kita berbagi pengalaman dari Bapak Rosidi ya, dari Samiang. Bapak ini umurnya 60 tahun, keluhannya itu sesak napas ya pak ya, jantung juga lengkap ya pak ya. Tapi alhamdulillah bapak ibu setelah terapi bapak ada perubahannya, banyak perubahan sekali ya pak ya. Normal sekali sampai normal bapak ibu. Karena ini bapak Rosidi itu rutin tiap hari terapinya ya. Buat bapak ibu yang mau terapi kita sehat bersama ya pak ya, di rumah sehat paling mau harus jaga bersama lah ya. Kalau belum kena penyakit harus dijaga gitu kan, kalau udah parah mau apalagi kan gitu. Dulu bapak nggak percaya dulu ya? Iya dulunya nggak percaya, saya nggak percaya
terapi kok, terapi apa gitu kan. Nih Bapak Ibu, tadinya Pak Rosidi ini gak percaya kalau terapi itu bisa sembuh ya Pak. Iya. Terapi itu gak percaya tadi. Masa sih kata Bapak ya, terapi bisa sembuh. Tapi Alhamdulillah Bapak Rosidi ini sekarang sudah normal. Yang tadinya jantung juga bengkak, sesak nafas, kram. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang sudah sembuh Pak ya. Iya. Banyak tuh perubahan di bukan ratus lagi ngeremu di dunia awal itu udah banyak pada sembuh yang sembuh sudah tidak dilakukan lagi kan kalau terapi tidak dilakukan lagi cuma harus pasti rutin sembuh. cuma harus rutin tiap hari kalau ada reaksi itu jangan takut itu harus terus-terusan terapi tuh Bapak Ibu kalau mengalami reaksi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, soalnya itu reaksi mah proses penyembuhan Pak ya. Berarti itu Bapak Ibu bakal cepat sembuh kalau ada reaksi. Biasanya kan ibu-ibu itu pada takut ya kalau mengalami reaksi. Iya, kalau ada sakit aja ya mencret gitu kan. Iya, itu. Udahlah, apalagi niat saya sehat apalah banyak nambah gitu kan. Jadi itu mah proses penyembuhan kalau reaksi. Jadi bahkan itu kebetulan itu kalau mencret itu kebetulan apa keluar itu dari penyakit dari dalam itu jadi zat kimianya itu dalam tubuh itu dikeluarkan makanya adanya reaksi ya. Iya. Dulu yang bengkak apa aja Pak? Kepala bengkak, perut bengkak, udah pikiran itu udah hampir enggak, putus asa. Tapi Alhamdulillah karena orang nyareat terapi terus-terusan Alhamdulillah bisa rutin lagi bisa ini lagi kan bisa kerja lagi kehidupan sekarang udah sehat apa kali dibayar tinggal walaupun nih Bapak udah ngerasa sembuh udah ngerasa sehatin tapi terapi mah harus rutin aja jaga makanan gitu kan. Pola makan juga harus dijaga. Setiap salah makan kemungkinan gitu kan kita ada lagi kan gitu. Pokoknya penyakit Bapak itu udah minimal 10 tahun lah. Pokoknya saya berhenti daripada dari di kepala desa udah kena penyakit tuh. Udah kena mulai penyakit itu. Jalan udah kuat gitu kan napas sesak gitu apalagi kerja nah, sekarang Alhamdulillah normal lagi normal istri udah mama istri yang hampir setahun tuh nggak berhubungan sama istri iya hampir prestasi lah istri juga sekarang Alhamdulillah sehat. Normal gitu kan ya Alhamdulillah masih punya anak kecil lagi.